sekarang aku nak pergi ke Paroi, Negeri Sembilan. Makan roti john. Apa-apa hal, kita tunggulah. Nanti mungkin dalam pukul 8:30, kita berkumpul 3 orang dulu, 4 orang. Lepas tu kita pergi ke destinasi tempat berkumpul. Lepas tu mungkin ramai lagi lah yang akan berkumpul lagi. Aku pun baru join group ni. So right, malam sejuk tapi berpeluh lah ni. InsyaAllah apa-apa nanti aku update semula. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay, kita dah sampai area Maulana. Uzi Rudin. Oh hey, jadi juga. Oh, mana? Cantik mana ada benda ni, Wan. Asal. Ha? Mana gedung dah lain tak ada? Ikram semua. Mobil juga. Ui. Ha. Cantik awak buat GoPro. Asal lah. Ha? Asal. Boleh ah buat tu. Lawa agak kalau ada ni. Member, wish kau pun kena copet ke? Waduh. Dia ni kena copet, yang tu kena copet. Aku rasa aku tempat aku sangat mencuri. Habis? Oh. Pasal-pasal lalu kereta. Aduh.
20 minutes later. Lembah tu. Weh. Ha? Siapa kata tak cukup ni? Eh, ini banyak ni. Two hours later. Okay guys, okay, so sekarang ni kita nak gerak dah. Perjalanan macam biasa daripada sini ke Kajang akan ada juga hentian-hentian untuk isi minyak. So aku suggest kat korang datang sini menepak, yang mana bosan-bosan dengan aktiviti-aktiviti selalu kat kampung ke kat mana-mana, kat bandar ke, duduk taman-taman ke kan, datang sini lepak santai-santai. At least korang boleh jumpa kawan-kawan lepak, kawan-kawan korang. So kedai ni memang aku recommend sangat lah. Memang korang mesti tahu kedai ni. Aku je masih outdated lagi, tak tahu kedai ni. So sekarang ni aku dah lepas ni, aku rasa mungkin akan repeat lagi dengan geng-geng ni ataupun dengan kawan-kawan yang lain untuk ke sini. So memang kawasan ni memang sesuai lah untuk korang lepak. Memang budak-budak motor semua ada, so korang tak risau, diorang ni semua nice aku rasa ni.
Okay, alhamdulillah sampai. So setelah beberapa tahun, ini adalah pengalaman orang cakap beberapa tahun yang lalu lah, pengalaman pertama setelah berkahwin anak dua, jalan-jalan konvoi. Jadi dapat pelepasan ni pun sebab sambutan daripada YouTube viewer tu ramai, dan aku rajin lah ada masa lapang-lapang ni sambil-sambil bini aku pantang dekat rumah mertua. That's why aku buat video sambil-sambil. So penat sikit lah bagi aku sebab perjalanan ni dengan grup-grup yang tak resis lah bagi aku. Ada Y, ada Res, ada Demak, ada DTN, berbagai varian orang kata motor-motor. Assalamualaikum. Motor-motor tak kira LC, motor daripada Benelli and sebagainya. Okay, so jumpa korang next convoy. Okay, bye. Assalamualaikum. Brother, it's caught in the crossfire.